daripada pribadi lun kepada ayahanda. Aduan gure di Tanjungan. Namun doa ke kamu, nebi saran dan pendapat kepada kamu. Lung-lung ikuti jejak drone. Wahai gure mudua, lun kalen suasana yang nadi lumbata. Akhirnya terpikirkan lung, omate lung jak-jak jamun gede. Bak daya, lung bata, wate mandang baletrin. Sampai dengan hari ini, itu cita-cita masih tertanam di dalam jiwa lu. Jadi lu nontonnya, akhirnya sampai dengan uronyo dan bak malamnya, lu ngerti nama pribadi, lu ngerti bantu, bak aduan, ayah, abang, dan semuanya yang tidak bisa lu sebutkan, karena lu panggilan yang ulung niat, yang ulung hui, kepada tu bulkeni Tanjungan, maka ikamu yang jid melapur malamnya lebih kurir na santri dan santriwati termasuk yatim piatu yang na ino di rohul mudi yang sudah mendaftarkan diri lebih kurang 75 orang na agam na ineng menye untuk ane rando yatim rando, maka jajan ala kadar, yang sebahagian untuk jajan dan sebahagian lagi untuk infak setiap malam 3 rupiah dijalankan, dan faedahnya sudah nampak. Nyan bilik yang na diatih uleh gedanyonya adalah infak 3 tapo yang kali gedanyonyo adih nama santri. Biaya makan urungnya lung nurnung baktu artiji lung kena coba lung pakat ngen. Kenapa? Tak pakat katanya pakan lagi nyong datuk sikap terbebankah? Tidak, diatih dukungan umi-umi pengajian Jumatan, diatih ayah-ayah abang-abang pengajian tetap yang na ino di dayak bak malam minggu, dan pengajian para pemuda di bak malam Senin. Dengan dukungan daripada semua lapisan masyarakat, akhirnya cukup le kagetanyo taci puput dan ketulus benda puput belum pernah nebri li Allah karena ikhlas dalam hati untuk tak lakunya. Maka kepada mak-mak bek nekalen lunmi kakak ulo Jumaat kadang sering lung gantot memaklumi keadaan. Patuh masjid yang ditanya pada baru dia tak tumpah golong tak pindah tumpah. Yang ada dalam pikiran lu, yang ada dalam pikiran kamu panitia, insyaallah lillahi ta'ala dengan izin Allah kamu doa aku berjalan sesuai harapan untuk bulan puasanya ditanya berkajit dan Jumaat di masjid Baitul Munawarah yang nebuhnan li Abu di Kuta Gro, dan bujud dan matraweh di masjid dan berkajit dan intikaf di masjid. Maka nyoni bak malamnya saya ingin mengajak kepada Bandung-Bandung masyarakat umat Nabi Muhammad dimanapun berada, yang kemudahan harta negeri li Allah dunia hanya sementara, fasilitas hanya percuma, netulung sedekah granik tine netepo padum yum ngemerempok dengan panitia untuk lebih nyaman ketanyo tak ibadat tak sembahya menyedek ketika selesai masjid anak-anaknya yang nak inuk hidayah, maka awaknya jamaah limang watay serta Jumaat dan ibadat yang lain akan tak fokuskan dengan umasjid. InsyaAllah kemakmuran masjid dan berdoa bahawa Allah anak dayah beserta masyarakat berudit masjid mutuahnya berlagian nama yang kata cok dafa'ui bak nama munawarah artinya cahaya daripada cahaya syurga, kebun daripada kebun syurga. Dengan berkat bantuan bersama hana perleta rincikan padung kabih pek haik dan tumulih dan haik dan jawab, itu adalah titipan Allah bagi urung-urung dermawan, sehingga dalam 2 tahun lebih kurang insya Allah ta'ala masjidnya akan segera tak fungsikan untuk ibadah. Sekali lagi kepada mi dan ayah tungku-tungku bang Bandung nuwakaf tinir nuthapo hanalu berlemete
cuma 6 retuh 25 meter karena luah masjid 25 kali 25. Hanya dugnan ke sagai mungkin menyegetanya tamu tuntut hana payah mandung menyelancang rayanya tiribih lebih urib lebih gerani payah liang sampai truk luah. Teman yang hana lom terjadi dikarenakan faktor demi faktor bagi getanya masing-masing. Pajan mampu, wakitannya insyaallah mampu. Siapa yang ingin berwakaf, yang ingin nenek wakaf, maka nemerempok dengan bendahara masjid, nemerempok dengan tungku kesik dalam lehboh kampungnya, ataupun nemerempok dengan pribadi ulung tuan jid, nemerempok dengan tungku fakri jid, ataupun dengan siapapun boleh. Padum harga lagi harga mungkin bapak urlain sih. Tak pakai yang sederhana, tetapi yang bertahan untuk masa yang lama. Hanya lingke lima gerduh ribe. Bahkan kadang-kadang mengerduh ribe pihana truk. Tetapi nyu yang lebih jelas hanya urungnya panitia yang lebih doa. Tabuh kepada abang-abang urusi-urusi lung menyenat sayang nak lung bet nak putus sah lung. Lung beban lo. Ngan lung jak-jak lebih nyong beban. Tetapi apa hendak yang jat lun pegah? Lun pegah bau lung ron pihana mungkin. Karena kita nyong taban-taban mufo. Kepada mandung tuki-tuki pangku yang na ino di jini. Urung ron jai tak tak kada matrika. Na angkut, hana angkut tetap nujuk. Ke anaknya yang na ino idayah. Tang doa ba Allah. Buik tak bantu tapi-tapi. Utamanya uronyo buik tak bantu masjid rumah Allah. Nyo yang kata kubutnya. Bedli tamat atret-atret. Semoga ke depan. Uronyo yang kehadir untuk maulid. Rohul mudi lapan boh gembuk. Nyo berlelong lapor bejud. Karena urung silung. Aduan, gure, dumpe-dumpe. Malamnya katruk nawa, niat tawa lu. Niat kalem katanya di sini. Maka, lun pegah aduan. Tu, udungnya, lapan boh kampung kalinya yang dengpet untuk kebajikan, memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad. Dengan nesumbang ungkerti, lebih kurang. Nah yang juk 20 kilo, rata-rata 20 kilo sabau kampung. Dan nah yang juk 25 dan nah sedekah-sedekah yang lain. Maka di sini ke dalam mata 5 malam terjuk kesimpulan. Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. Lebih-lebih dua nama yang inang-inang. Ahwat elumari agak kata-kata bajut. Nyan ken lung yak dron. Tetapi ni maklumi lung malam hana dengun. Beban na batu tapu negeri Allah yang adanya dapat buat untuk saban-saban doa bak urang dron bet na pumati bet malam minggu awak elung kalian hana urang malam minggu nyan lung hana aman lung lapor tiga trip kepada mandu masyarakat yang kana tuang lung kana yang kana tuang lung kado yang kana yuwo lung kena ugambok betikan na tanggungjawab membeban hak lung. Dan di atas dukungan Muspika, Muspika plus ketematan ini, kamu ada nama keluarga besar Rohul Mudi. Sangat banyak berterima kasih. Lebih-lebih Bapak Kapolsek beserta anggotanya dan Bapak Daramir yang urung-urung terus nepantau pergerakan anak-anak yang nak inu hidayah. Menyenerpok ikide nedrop nelapur bakluk. Maka ini bukan dosa. Sekali lagi saya katakan, ini bukan dosa. Tetapi kewajiban untuk sama-sama kita jaga umat Nabi Muhammad. Drone nama wat ena anak drone anak drone itu tiga. Bunyi tepu, sayang ikut drone. Wat ena udah dijaga anak kita nyawa hari itu muka. Bunyi tepu, dengan hiburlah kita nyawa pak neraka Allah. Bet salah tanila. Karena amar ma'ruf nahi mungkar mesti terjalankan. Apa yang ada sebab kita nyuruhnya, maka sumbangkan untuk agama Allah. Yang punya pikiran, pakai pikiran. Yang nak tenaga, juk tenaga. Yang nak harta, juk harta. Kafe, ibu abis. Ini pegelih Islam dalam dunianya, tapi hanya izin bahwa Allah. Buktinya Allah Ta'ala yang bercerita dalam Al-Quran. Menyihana kata orang sikap kafe. Maka malamnya, langdetiknya, lun pegah.
innal ladina kafaru yunfiqu amwalahum liyusaddu an sabilillah beda pite ka pejan tenang ke gedeh ban lahedi kai tumike ki bancara di poh Islam itu anjo Islam. Jangan salahkan mereka, kita juga punya salah. Jangan salahkan kegelapan, yang salah adalah kita nyu yang hadatin mi cahaya. Beda salah mata urang pakan ilu tinggal tuput kita nyu dalam dunia nyu menyeta tuput pakan hadatin terlilin di kereta tapo. Kapri dia itu adalah orang yang mencintai kegelapan. Bila kita nyu urang yang sayang dan galak kepada penerangan, silahkan saudara doa cimu pengeh-pengeh baju tapo UBBE dengan kuat aku pengen dengan ilmu agama dengan ilmu lain hana cara Allah nak pegang kafe ini capek kurang malam ijok sebahagia yang abis dipakai keroy langdunya ijok habis keroy disumbang-sumbang nak pegang oleh Allah mereka rela memberi mengorbankan uangnya pikiran dan tenaganya sehingga yufiku amwalahu mereka membagi-bagikan harta yang telah mereka miliki. Bahkan kita nyok kredit, awaknya hana kredit untuk ibantu gedeng. Buat tujuan ia ogat nyok ibu gaji dan dunia nyok. Ibantu ulung nyok ibantu ulung je. Liu satu ansabilillah dan bagi Allah. Mereka ingin menghancurkan agama Allah. Tiga itu kafe ibadah pe untuk dibantu agama Allah. Bahkan menan ijok tiga karena jamun nek kita nyok yang babih pe untuk melawan nek ji. Urangnya mereka belajar dari nek ditanyo yang Islam-Islam awal dari masa Rasulullah sukses Islam aqimi shalah waktu zakat sukses Islam karena ilmu agama dan infak para hamba Allah maka melalui streaming dan langsung pak malamnya acara ditanyo pak malamnya siapapun yang punya sesuatu yang diberikan oleh Allah yang nak pikiran, sumbang pikiran, satukan pikiran, jangan ada lagi saling menyalahkan. Awaknya hana yang petala-petala, dawa tapi kudodro, hana jadi cok kati, bahkan kita nyok gaduh rampaki, yang memang dawa kita nyoknya, yang cok mempahan bertikapi-kapi. Siapa yang punya harta, maka ingat, Allah nampakah, kapi, pabih, pek, iberlah Islam, daun yang nampak, kan kapi, tok, nampak, ladunjanya. Urang Islam lebih jai-jai pengen diberi ya Allah. Duh, para milioner yang na dalam Islam ikut jejak Umar bin Auf, Umar bukan Abdurrahman bin Auf, tapi ikut Utsman bin Affan yang urangnya kali dipernoh oleh Rasulullah dan dengan generasi-generasi setelahnya. Mereka menghabiskan uang, tenaga, dan lain sebagainya untuk apa? Menguatkan agama Allah. Begah bahwa Allah, ya Allah, kamu akan pengkhianat. Araik ala diri tadi kubikin halau kamu, ya Allah. Malaikat dicatat, nyempat penglu, lunjuk ke agama drone, ya Allah. Kamu akan pengkhianat. Ya Rasulullah, kami bukan pengkhianat. Iwahai malaikat, tolong catat. Kamu urang Islam yang sayang ke Islam, yang sayang kepada agama Allah, yang sayang kepada Rasulullah. Kami bukan pengkhianat. Semoga harta titipan Allah, anak yang diubah oleh Allah, nyawa yang diubah oleh Allah taala bagidanya mampu digunakan untuk takutkan agama Allah. Yang na anak nejuk nyuruh na katib sebab menghadir leluh tak masalah ada terima lain karena manusia nyona bosan lu mohon pak urung dron nemu doa lu baik bosan-bosan kepada anak muda abud malam Senin baik tapi ilham-ilham dron sudah penerik beta pikir anak ulupu anak kaya duit mumpum lu golong buta keberi oleh Allah yang berleh ilmai kau yang tembu-tembu tadi yang malamnya sengaja aku kun bakminyo gak kedengar lima kemati-kemati malam Senin eh duit kan keluh kemandu-mandu hanya memang dayahnya kalian dapat bersama maka pukudit bersama hanya dayahnya dapat rame-rame maka tak udip juga rame-rame han udip kecuali dan yang hadir kena udaya beta santun-santun awak nyoto rugo wata santun manya hanata santun dengan rahasia hati ketanya hatinya hantar di biak buit relah dayahnya beta pikir walaupun kalage-lage nyolang mata limang tun dempu-dempu limang tun kalage nyol keberi ya Allah nyol karena kerjasama yang baik dan hanatrip adu orang tua wahai para pemuda
nyung ada nyung akan menghilang nak muzbilah. Sudah terlalu banyak korban dari kita nyung yang tak berlakunya. Peng abih, pikiran abih, dempa abih, payah tak tambah. Selesai dalam masa setahun setengah. InsyaAllah nyan karena semangat. Maka kepada ulun si yang agama-agama malam minggu ni jabut so yang tengah ni lung-lung dupit ke lu yang main neji kalan putra nak lu berlaku untuk pribadi lu hana cara mdua tapi tak lung dupit lung jak putra yang gejuk oleh urung gejuk sedekah betul lun kuau adanya untuk tabaya utang yang belum selesai. Kalau seandainya saya ingin memanfaatkan pribadi, InsyaAllah tangkan kekayaan untuk beri oleh Allah. Tetapi ke nyong awak nyong hanampat ih bilik tiplek ini ladumna bilik yang tak diri lagi rumah hajihnya diri 30 juta per lepek kalih kecuk oleh wali murid karena karena urun temanya karena kepedak-pedak kewabian rumah hajihnya mak yang nanak nino yang kalih nijuk urunnya sumbangan ala kadar ubi-ubi nijuk hana lu pedak rumah hajih kenpeng kamu cok ke kamu iho bilik langsang waji kata pedak lang bulan puasa yang muda baju tapat kamu butapat ngerata drone ju iho bilik ih tapegot biliknya manteng dalam keadaan iri mampakan hana tapedap hana ngen tapedap lo karena masjid sedang berjalan lung yang tengah lumpuh kusuronyo ada nama pribadi semujidnya bupagahlin menyekajit ketemayang murungnya mandu insyaallah sama-sama tak pakai pikiran lo untuk daya lung yang na dalam pikiran lo anugnya benar rumah botol benar bilik botol benar asli di dalam khusus kanut yatim biadu dan anug pun ngasih lung dengan anugnya ipegahabai kanya kiban ili perasaan kanya tak ikhlas nasi kiban perasaan kanya tak ikhlas nasi juga kan nyan ikanyong li anug yatim dan anug mutu ipegah ngasih mengalumo rupanya mereka punya cita-cita ingin tidur dengan bahagia. Tetapi han mutuah kamu mah lu, kamu doa ke lu ya. Bu sehat, bu normal lu lagi sehat. Nak mudah ba lu dia nak mangat pada cipegah ba. Kepada teman-teman yang telah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah yang mampu membalaskan kebaikan. Lu yang ngala ulia lu muronyo. Kawak kah yang yatim. Ku pergi belagi an kurun kaya. Walaupun roh kuku ih dari rumah diplek, walaupun roh kuku ih dari temen, tapi membuat eka kemayang lewat tak kiban perasaan ih dan nafsi, kiban perasaan tak ih dan kipahangin. Bele kamu dungit nahibnya, tengka arah dadang lo, kan harap sumike lo ngawak kau untuk ih dan kipahangin. Tetapi untuk urojo saya belum mampu, saya belum mampu. Kalau seandainya mampu, aku pegang bilik botol kawakkah awai ku mulia rumah doa ke denang rendah hana lumpia semiki payang-payang tak ke doa ku karena udibnya cuman tiat tingkai menunggu kapan saatnya kita akan pulang kepada alam bangsa saya sadar itu kamu dunga kelung butingat lung kemeninggah bet kalak lung kasur dunianya hanya ohno yang dapat lung sampaikan kepada aduan netelung pegah bakamu tiat kiban perjuangan yang sebetulnya ulun jabut kiban keadaan lagi yang kan Nabi semangat kelung jemun buat eban-ban meninggai ayah lu negu tua ba ulai lu mencum ba ulai lu maka adanya hendak ke malam lu ingat lu lagi yang Nabi semangat kelung menung Nabi semangat ke ulungnya karena menyalung pegah kadang hai berdih semangat kapun dan semua berjemun bagaimana menyelamatkan pikiran anak-anak bangsa supaya mereka terus berada dalam itikaf ahli sunnah wal jamaah. Semoga acara kita ini berkah untuk masa yang akan datang lebih mudah langkah diberikan oleh Allah. Sekali lagi kepada para donatur, kepada para siapapun, para guru-guru yang kalian membantu dengan doa, yang kalian membantu dengan semuanya, kepada mandum umat Nabi Muhammad dimanapun berada yang kalian membantu acara maulid santunan anak yatim juga memeriahkan ulang tahun dayah Rohul Mudi ataupun YPI Rohul Mudi Al-Aziziyah yang dijinir ini pasantren adalah milik tiga kecamatan Mandung Naharta Ulung Drowoni Inolang Dayahnya
milik Urung Jinim Raya, milik Urung Lancang Raya, Matang Raya, milik bagi umat Nabi Muhammad. Hanya ono usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.